24 jam sehari, adik-adik kita, anak-anak kita, 30% waktunya lebih banyak di sekolah. Jam 7 masuk, jam 3 pulang, betul? Sekitar itu ya. Jadi itu 8 jam. Kemudian 8 jam sisanya untuk mereka tidur. 8 jam sisanya lagi pasti untuk keluarga atau teman pergaulan mereka. Artinya ada sebuah porsi yang lebih di dalam sebuah memori anak itu, yaitu waktu mereka di sekolah. Kita bisa membayangkan kalau di dalam lingkungan sekolah ternyata ditemui hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman untuk bisa mendapatkan ilmu, yang ada kemudian adalah sebuah memori yang sangat buruk buat anak tersebut.